Selamat pagi sahabat channel Pansi Asi. Kali ini kita akan melakukan upgrade handle Pansa Lama dengan model terbaru seperti mobil-mobil prestisius ya. Sistem copot dua, bagaimana cara pasangnya adalah yang lama kita lepaskan. Sebelumnya kita buka dulu tool trimnya. Nah, itu dua baut lepaskan, kemudian tuasnya dilepas, kemudian pasang handle yang baru, kemudian pasang juga dua buah mornya kita pasang. Setelah itu handle tongkatnya juga kita pasang. Maka selesailah sudah pemasangan penggantian handle model baru. Handle model lama diganti dengan handle model yang baru. Nah, dudukan ada dua buah baut sama tuas. Handlenya jadi satu sama outernya. Ini handle yang lama ya. Dia cuma handle saja, terpisah dengan outer yang lama, lepas saja. Kita pasang pada keempatnya, ya. Yang belakang sudah selesai, belakang. Tinggal kita pasang yang depan, ya. Agar memudahkan pelepasan dan pemasangan, dudukan. Nah, ini penampakannya tuas yang baru. Baut kaca ada satu biji di samping itu, 10 baut 10 dilepas saja agar memudahkan pada waktu pelepasan. Ini model yang lama ya, begini penampakannya model yang lama. Kita lagi, belakang sudah terpasang, sangat keren, sangat bagus, wadidaw. Yang depan lagi proses pelepasan handle yang lama, lagi proses ya. Copot dua buah baut 10 menggunakan kunci ring pas 10 berserta kunci T10 ya. Kita akan pasang model yang upgrade. Nah, ini penampakannya luar biasa, bagus sekali, mantap. Ini Avanza Lama ya 2006. Ini penampakan sudah terpasang ya. Silahkan siapa yang berminat, ayo merapat Anda upgrade Toyota Avanza Lama. Demikian, terima kasih.